Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Lapangan Fatimah Sanctuary yang sekarang ini ada, dulunya pada tahun 1917 hanyalah suatu lapangan besar yang tertutup dan disebut Kova Dairia. Saat ini, tempat ini telah dikunjungi lebih dari 8 juta peziarah setiap tahunnya dari berbagai negara di dunia. Dan tentunya, bagi orang-orang yang datang ke tempat suci ini, Kapel Penampakan merupakan pusat dari kota Fatimah. Area terbuka di ketiga sisi yang kita lihat hari ini dibangun untuk menyambut kedatangan Paus Yohanes Paulus II untuk pertama kalinya, yaitu pada tahun 1982. Di mana area ini terdiri dari sebuah kapel kecil yang kita sebut Kapelina yang dibangun pada tahun 1919 sebagai tanggapan atas permintaan Bunda Maria kepada tiga anak tersebut. Patung Bunda Maria yang dipahat dari kayu dan terlihat indah ini adalah tempat di mana terjadi penampakan Sang Bunda Maria kepada Lucia, Francisco, dan Jacinta pada 13 Mei tahun 1917. Lucia menceritakan bahwa hari itu pada saat mendekati pukul 12 siang, ia dan dua saudara sepupunya sedang menggembalakan domba menuju tempat di mana sekarang berdiri Basilika Rosario. Hari itu sangat cerah, tetapi tiba-tiba terlihat kilat di langit. Khawatir akan cuaca memburuk, mereka menuruni bukit untuk pulang. Ketika mereka baru saja mencapai tempat di mana kapel penampakan saat ini berdiri, terlihatlah kilatan cahaya kedua, dan kemudian mereka melihat di depan mereka seorang wanita dengan cahaya menawan berdiri di atas sebuah anak pohon ek. Wanita tersebut mengatakan untuk jangan takut karena ia datang dari surga. Wanita itu meminta kepada mereka untuk tetap kembali ke tempat ini setiap pada tanggal 13 setiap bulan selama 6 bulan berturut-turut. Lalu wanita itu bertanya, apakah mereka sanggup mempersembahkan semua penderitaan yang akan mereka alami untuk pertobatan dari dosa-dosa dan berdoa bagi para pendosa. Lalu Lucia mengiyakan. Dan setelah itu, Bunda Maria membuka tangan, menyinari mereka dengan cahaya yang amat terang, yang diceritakan Lucia sebagai cahaya yang menembus sanubari terdalam dari hati mereka. Dalam balutan cahaya ini, ketiga anak ini jatuh berlutut dan bersama-sama mengulang doa yang sama dalam hati mereka. Oh, Tritunggal Maha Kudus, aku mengagumi Engkau, Tuhanku, Tuhanku, aku mencintaimu dalam Sakramen Maha Kudus. Setelah beberapa saat, Sang Bunda menyampaikan kembali bahwa mereka harus berdoa Rosario setiap hari untuk mendapatkan kedamaian bagi dunia dan akhir dari peperangan. Setelah penampakan Bunda Maria yang pertama tersebut, mereka sepakat untuk tidak memberitahu siapapun. Namun Jacinta yang pada saat itu tengah berumur 7 tahun tidak dapat membendung rasa sukacita mereka, dan pada sore harinya ia menceritakan kepada orang tuanya. Namun hampir seluruh penduduk di desa mereka tidak ada yang percaya. Tanggal 13 Juni adalah hari perayaan untuk Santo Antonius dan merupakan hari besar di Fatimah. Namun ketiga gembala kecil itu pergi ke Kova Dairia untuk memenuhi permintaan Sang Bunda. Sekitar 50 orang dari daerah sekitar ikut serta berkumpul. Pada siang hari, Bunda Maria menampakkan diri di atas pohon ek. Dan seperti pada penampakan tanggal 13 Mei, ia mengulang kembali permintaan kepada mereka untuk berdoa Rosario setiap hari. Lucia bertanya kepadanya, apakah mereka bisa dibawanya ke surga? Dan ia pun menjawab, akan membawa Francisco dan Jacinta segera ke surga. Namun Lucia tetap ada di dunia untuk waktu yang lebih lama
karena Tuhan akan memakai Lucia untuk menjadi orang yang lebih dikenal, dikasihi, dan dapat membantu membangun devosi dunia kepada hati tak bernoda. Runtuhnya tembok Berlin di Fatima menjadi pengingat bagi kita semua akan hubungan antara penyebaran komunisme ateis dengan pesan Bunda pada tanggal 13 Juli tahun 1917. Pada tanggal itu, sekitar 3.000 orang ikut serta berkumpul, dan Sang Bunda kembali menampakkan diri sesuai dengan yang ia janjikan, dan mulai mengingatkan mereka untuk berdoa Rosario setiap hari sebagai penghormatan kepada Our Lady of Rosary, sehingga dapat memperoleh kedamaian dunia dan mengakhiri perang. Ia meminta kepada mereka berkorban bagi para pendosa, dan lebih sering berdoa dengan doa ini: Ya Yesus, aku melakukan ini atas cintaku kepadamu, untuk pertobatan para pendosa, dan sebagai ganti untuk dosa yang diperbuat terhadap hati tak bernoda dari Bunda Maria. Kemudian Bunda Maria membuka tangannya, dan sinar yang muncul dari kedua tangannya ini seolah menembus bumi. Anak-anak pun mendapati penglihatan akan neraka. Kamu telah melihat neraka, kemana jiwa para pendosa pergi. Untuk itu, selamatkanlah mereka. Tuhan menghendaki dunia berdevosi kepada hatiku yang tak bernoda. Ia lalu melanjutkan berbicara mengenai Rusia yang menyebarkan keburukan ke seluruh dunia. Dan ia mengatakan tentang akan adanya perang yang lebih mengerikan jika manusia tidak berhenti menghujat Tuhan. Ia juga mengatakan bahwa akan kembali untuk mentahbiskan Rusia kepada hati tidak bernoda untuk reparasi komuni pada hari Sabtu pertama. Pada 25 Maret 1984, Paus Yohanes Paulus II berada di Fatima untuk menggenapi pesan Fatima, mentahbiskan dunia termasuk Rusia kepada hati tak bernoda Bunda Maria. Hampir seketika setelah itu terjadi perubahan di Rusia dan negara bagian komunis lainnya. Kekuasaan Rusia yang pada saat itu Gorbachev sebagai pemimpinnya melemah setahun kemudian. Suster Lucia memberitahukan kepada kita bahwa Gorbachev adalah alat perubahan dari Eropa Timur yang membawa pertobatan Rusia dari negara ateis. Perubahan besar terjadi pertama kali di Polandia pada awal 1989. Namun tanda yang paling dramatis dari perubahan ini adalah peristiwa runtuhnya tembok Berlin di awal November di tahun yang sama. Hal ini dilihat sebagai lambang runtuhnya komunis ateis pada tanggal 22 Agustus tahun 1991. Tanggal ini juga berhubungan dengan Fatima dan devosi kepada hati tak bernoda Bunda Maria. Pada tanggal 13 Juli 1917, Bunda Maria juga memberitahukan rahasia itu bagian ketiga yang terungkap pada Juni tahun 2000. Ini berkaitan dengan percobaan pembunuhan Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 13 Mei tahun 1981 dan penganiayaan gereja pada abad ke-20. Pada tanggal 13 Agustus, anak-anak tersebut diculik, dipenjarakan oleh administrasi pemerintah setempat. Hal ini berarti mereka tidak dapat hadir di Kofaderia pada tengah hari. Mereka dibebaskan pada tanggal 15 Agustus. Lalu beberapa hari setelah itu, Sang Bunda menampakkan diri kepada mereka di sebuah bukit di atas desa mereka, di sebuah tempat yang disebut Valinus. Bunda Maria mengulangi panggilannya untuk berdoa Rosario setiap hari. Sebelum pergi, dia berkata dengan ekspresi sedih, "Berdoalah, berdoalah sungguh-sungguh, dan berkorbanlah untuk para pendosa, untuk banyak jiwa yang pergi ke neraka, sebab tidak ada yang berkorban untuk mereka." Pada 13 September, diperkirakan lebih dari 25.000 orang ikut hadir di Kofaderia. Perawan suci menampakkan diri sore itu. Ia menekankan untuk terus berdoa Rosario setiap hari dan memastikan bahwa akan terjadi sebuah mukjizat
di bulan Oktober supaya mereka semua percaya cerita dari ketiga anak ini. Pada 13 Oktober, lebih dari 70 ribu orang hadir di Kova de Iria. Hari itu hujan turun dengan derasnya, sehingga tanah di area itu menjadi seperti lautan lumpur. Pada tengah hari, Bunda Maria menampakkan diri sesuai yang ia janjikan. Dia berkata bahwa dialah Lady of the Rosary dan memerintah mereka untuk berdoa Rosario setiap hari. Ia meminta agar sebuah kapel dibangun di lokasi ini sebagai penghormatan untuknya. Lalu dengan ekspresi sedih, ia berkata, "Janganlah lagi menghina Tuhan, karena ia sudah sangat tersinggung." Lalu ia membuka tangan dan membuat bayangan mereka di matahari. Ketika anak-anak sedang menikmati mukjizat matahari yang terkenal ini, hujan yang turun dengan deras mendadak berhenti. Tanah secara langsung menjadi kering. Dan ketika kerumunan orang-orang itu melihat ke langit, mereka melihat matahari secara menakjubkan terlihat memancarkan sinar berwarna-warni yang jatuh menerpa bumi. Koran terkemuka di Lisbon, O Seculo, kemudian menuliskan tentang bagaimana matahari menari di langit, bertentangan dengan semua hukum kosmik tata surya. Ilmu pengetahuan tidak sanggup menjelaskan bagaimana tiga anak kecil sederhana ini dapat meramalkan tempat, tanggal, dan waktu dari kejadian spektakuler ini. Dan sekarang ini, jutaan orang dari berbagai belahan dunia datang ke Kova de Iria, yaitu lapangan Sanctuary Fatima ini. Tempat ini menjadi sangat ramai pada hari-hari perayaan khusus dari tanggal 13 Mei sampai ke 13 Oktober untuk ikut serta dalam banyak acara. Acara-acara yang ada di tempat ini, doa Rosario di Kapel Penampakan, prosesi lilin, misa internasional. Lalu acara ini ditutup dengan prosesi perpisahan yang sangat terkenal pada tanggal 13 Oktober. Beberapa paus sudah mengunjungi Fatima sebagai tempat ziarah. Yang pertama adalah Paus Paulus VI pada tahun 1967 pada peringatan yang ke-50 tahun. Santo Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1982, 1991, dan tahun 2000. Pada tahun 2010, Paus Benedictus XVI datang ke tempat ini. Dan pada tahun 2017, perayaan 100 tahun Fatima dibuka oleh Paus Franciscus. Basilika Rosario di Fatima selesai dibangun pada tahun 1953. Di dalamnya terdapat 15 altar, di mana masing-masing didedikasikan untuk Misteri Rosario. Misteri kelima yang agung, penobatan Bunda sebagai Ratu Surga, seperti yang digambarkan di atas altar utama. Pada bagian kanan dari basilika terdapat makam Santo Francisco, di mana jasadnya dipindahkan ke sini pada tahun 1952. Lalu di bagian sisi lainnya terdapat makam Santa Jacinta yang dipindahkan pada tahun 1951. Di sebelah makam Santa Jacinta terdapat makam Suster Lucia yang meninggal pada tanggal 13 Februari tahun 2005 di usianya yang ke-97 tahun di Biara Carmel di Coimbra. Di atas depan Basilika Rosario terdapat patung setinggi 4 meter dari hati tak bernoda Bunda Maria yang terpahat dari marmer putih. Di lapangan Sanctuary terdapat keran air Fatima di bawah patung emas dari hati suci Yesus. Di dekat Kapel Penampakan terdapat tempat menyalakan lilin. Di bagian ujung lapangan Sanctuary di seberang Basilika Rosario terdapat Basilika Modern, The Most Holy Trinity. Basilika ini adalah salah satu yang terbesar di seluruh dunia dengan kapasitas 8.633 kursi.
Basilika ini memiliki 13 pintu. Pintu masuk utama adalah pintu Kristus. Dan 12 pintu lainnya masing-masing didedikasikan untuk setiap murid Yesus, yaitu ke-12 para rasul. Di bagian kiri dan kanan pintu utama terdapat 20 panel perunggu dengan ukiran misteri Rosario pada masing-masing panel. Bagian panel kaca di sebelah kanan dan kiri pintu utama terdapat 4 kalimat dari Alkitab yang mengacu kepada Tritunggal Maha Kudus yang telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Bagian dalam dari basilika juga kaya akan karya seni. Nilai utamanya adalah sebuah patung Kristus di atas salib berukuran yang sangat besar, terbuat dari perunggu dengan tinggi 5 meter dan digantung di atas salib berukuran 7 meter. Pada bagian belakang salib terdapat panel mosaik yang sangat menakjubkan, berlapiskan daun emas. Di bagian sebelah kiri dari domba tersebut terlihat sosok keindahan dari Bunda Maria bersama Santo Francisco, Jacinta di depannya, dan Suster Lucia di belakangnya. Pada bagian kanan dari altar utama terdapat patung hati tak bernoda Bunda Maria yang terbuat dari marmer setinggi 3 meter. Di dalam kaca pada bagian depan altar terdapat potongan batu yang sangat berharga, yaitu batu yang berasal dari makam Santo Petrus dan merupakan hadiah dari Paulus Yohanes Paulus II. Di dalam area Fatima modern terdapat banyak tempat yang mengingatkan kita akan kejadian-kejadian di Fatima. Gereja Paroki Fatima, di mana ketiga anak tersebut dibaptis. Di belakang altar ada lukisan yang mengingatkan kita kepada pesan-pesan di Fatima. Gereja ini juga memiliki patung Bunda Rosario yang terkenal, yang dipercaya oleh Suster Lucia tersenyum ke arahnya ketika pertama kalinya ia menerima komuni suci pada tahun 1913. Tempat suci di mana anak-anak menghabiskan waktu berjam-jam berdoa juga disimpan di sini. Valinos adalah sebuah tempat di bukit di atas Aljustrel. Disinilah pada tanggal 19 Agustus, Bunda menampakkan diri kepada tiga anak kecil tersebut, sebab pada saat itu tidak dapat hadir di Cova da Iria pada tanggal 13-nya karena sedang dikurung dalam penjara. Di dekat Valinos terdapat sebuah lokasi penampakan malaikat yang pertama dan juga terakhir sebelum penampakan Sang Bunda. Satu hari, pada musim semi di tahun 1916, tiga orang anak kecil sedang menggembalakan domba di dekat sebuah gua di bukit di atas desa mereka. Tiba-tiba mereka diperhadapkan dengan sosok transparan yang agak aneh dalam wujud seorang pemuda. Dia mengatakan kepada mereka untuk tidak takut, dirinya adalah malaikat damai. Kemudian dengan membungkukkan badannya sampai dahinya menyentuh tanah, ia mengajarkan doa mereka seperti ini. Ya Tuhan, aku percaya kepada-Mu, aku memuja-Mu, aku berharap di dalam Engkau, dan aku mengasihi-Mu. Aku meminta ampun untuk orang-orang yang tidak percaya kepada-Mu, tidak memuja-Mu, tidak berharap di dalam-Mu, dan tidak mencintai-Mu. Setelah itu mengulangi doa itu 3 kali, dia berdiri dan berkata, berdoalah seperti ini, hati Yesus dan Maria akan memperhatikan doamu. Kunjungan ketiga dari malaikat tersebut terjadi pada musim gugur tahun 1916, juga bertempat di Bukit Aljustrel di dekat kunjungan pertama kali. Saat ini, dia memegang sebuah cawan dan di atasnya terdapat hosti yang meneteskan darah ke dalam cawan. Meninggalkan cawan dan hosti diangkat ke udara. Kemudian bersujud dan mengulangi doa ini 3 kali. Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku sangat memujamu dan aku mempersembahkan tubuh, darah, dan jiwa dan kemuliaan Yesus Kristus di hadapan semua kemah suci di dunia sebagai pengganti dari penghinaan dan perbedaan di mana mengakibatkan ia terhina
dan melalui kemampuan yang tidak terbatas dari hati yang paling suci dan tak bernoda dari Bunda Maria. Aku memohon kepadamu pertobatan orang-orang berdosa. Kemudian malaikat itu bangkit berdiri, mengambil cawan dan hosti di tangannya. Ia memberikan hosti kepada Lucia dan isi cawan kepada Francisco dan Jacinta sambil berkata, "Ambillah dan minumlah tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan mengingatkan kepada manusia yang tidak tahu berterima kasih. Perbaiki kejahatan mereka dan berikan penghiburan kepada Allahmu." Penampakan kedua dari malaikat ini terjadi pada musim panas tahun 1916. Ketika mereka sedang bermain di kebun Lucia, tiba-tiba malaikat muncul. "Apa yang kamu lakukan?" tanya malaikat itu. "Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Hati Yesus dan Maria memiliki misi belas kasih untuk kalian. Berdoa dan teruslah berkorban untuk Yang Maha Tinggi." Ketika Lucia bertanya, "Bagaimana caranya berkorban?" malaikat itu menjawab, "Korbankanlah semuanya yang bisa kamu korbankan, dan persembahkanlah untuk Tuhan sebagai tindakan perbaikan dosa-dosa yang membuatnya terluka. Juga memohon pertobatan bagi orang-orang berdosa." Dia juga mengatakan kepada mereka bahwa dia adalah malaikat pelindung Portugal. Di dalam rumah Lucia, kita dapat melihat ruangan di mana ia dilahirkan pada tahun 1907. Dan juga bisa melihat banyak hal yang membuat kita mengerti akan kehidupan kekatolikan keluarga ini. Tak jauh dari rumah Lucia, terletak rumah Santo Francisco dan Jacinta. Ruang depan atau ruang tamu adalah ruang kumpul keluarga untuk berdoa rosario di malam hari. Terkecuali ketika cuaca sangat dingin, mereka berkumpul di dekat perapian. Ruangan bagian belakang adalah tempat Santo Francisco lahir pada tahun 1908 dan Santa Jacinta pada tahun 1910. Stasi Jalan Salib adalah satu bagian penting dari penziarahan di Fatima. Delapan stasi pertama mengikuti jalur yang dilewati oleh tiga gembala kecil pada tahun 1917. Dari rumah mereka ke Cova de Iria. Stasi Jalan Salib adalah pengingat bagi kita akan panggilan Bunda Fatima untuk berdoa dan penebusan dosa. Pada bulan Mei 2017, selama peringatan 100 tahun Fatima, Paus Fransiskus tiba di Sanktuari Fatima, Altar Dunia, sebagai peziarah. Ia mengkanonisasi Francisco dan Jacinta Marto dan mengakui jasa mereka yang mulia. Terakhir, sebagai penutup, mari kita minta kepada Bunda Maria, Santa Jacinta, Santo Francisco untuk selalu mendoakan kami agar selalu hidup penuh dengan kasih dan kedamaian.